Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bagai S dan hari ini adalah episode ketiga dari game Collect Them All, di mana di dua episode kemarin saya udah berhasil narik saldo dana guys, berarti fix game ini terbukti membayar. Dan hari ini saya akan mencoba melakukan penarikan yang lebih tinggi lagi. Jadi buat kalian yang menggarap Cash Them All atau kalian yang belum tahu game ini game apa, tonton video ini karena saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana caranya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Cash Them All. Dan di sini saya udah punya berapa? Ketutup guys, saya turunin dulu. Nah, ini dia guys. Saya udah punya 1990 diamond, kemudian 137 tiket, dan saya sudah sampai level 148. Jadi buat kalian yang belum tahu ini game apa, saya akan tunjukin cara bermainnya sedikit. Ini adalah game puzzle di mana kalian harus memilih di mana potongan terakhir dari gambar ini guys, gambar mangkok bakso ini guys. Apakah yang ini? Oke, bener guys. Jadi kalian harus menyelesaikan 5 buah gambar untuk satu levelnya seperti ini, oke. Kemudian ini yang mana yang paling atas? Apakah yang ini? Oke, benar 4/5. Kemudian ini mangkoknya yang paling bawah, berarti yang ini. Dan ini dia, saya berhasil menyelesaikan level 147. Dan ini dia, Anda baru saja membuka kotak baru. Di sini kalian bisa membuka kotak dengan mengumpulkan gambar. Setiap level akan mendapatkan gambar dan masing-masing punya hadiah, guys. Kita akan klik aja dulu. Oke, kita akan close dan di sini saya coba tarik aja langsung karena saya hari ini akan melakukan penarikan yang lebih tinggi lagi dari episode kemarin. Jadi kita langsung aja ke menu penarikan, ada di sini. Oke. Nah ini dia guys, untuk penarikannya saya kemarin udah narik 1250 dan 250 perak. Jadi di episode kali ini saya akan tarik 5000 rupiah guys, karena udah cukup 5000-nya guys ya. Kita coba gas aja, apakah game ini membayar? Kita akan klik. What? Kenapa permata tidak mencukupi? Tersisa 5 guys, berarti kita harus main sedikit. What? Saya pikir hari ini bisa langsung, nggak bisa ternyata. Kita coba mainin sedikit guys ya. Kita selesaikan ini kucing, kemudian badak punggungnya. Oke, berhasil, tinggal 2 lagi. Apakah yang ini? Berarti yang ini guys. Oke, salah ternyata guys ya. What? Dan ekornya yang ini. Nah, satu lagi. Sate, sebelah sini. Sebelah sini, sebentar. Oke, bener guys. Dan kita dapat 9, berarti udah lengkap koin kita. Tapi harus nonton iklan dulu guys. Oke, kita akan close. Dan ini dia, kita coba tarik lagi guys, apakah sudah bisa. Dan ternyata sukses dicairkan, Anda akan menerima RP 5000 dalam 24 jam guys ya. Tapi pengalaman saya ini harusnya instant landing. Dan bener sekali guys, langsung ada bunyi lonceng dana, berarti yang 5000 beneran masuk. Saya akan tunjukin buktinya guys. Saya akan scroll ke bawah. Sekarang tanggal 5 Oktober, hari Kamis, pukul berapa? Pukul 5.32 guys. Saya akan turunin lagi dikit. Pukul 5.32 atau 5.33 guys. Ada bunyi lonceng dana. Dan saya akan turunin lagi ke bawah. Apakah ada notifikasi? Nah ini dia guys, dana berhasil top up 5000 guys ya. Dan kuota internet saya tinggal sedikit guys. What? Untungnya saya pakai wifi mainnya guys ya, jadi nggak masalah. Jadi seperti itu aja cara bermainnya. Ada menu-menu lain yang tidak saya bahas di video ini karena udah pernah saya bahas di episode kemarin. Udah ada 3 episode yang saya bikin videonya. Dan kalian bisa langsung gas aja, linknya ada di deskripsi. Jadi sampai sekarang terbukti membayar dan ini lumayan cepet guys. Jadi mungkin itu aja untuk konten hari ini. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton dan buat kalian sudah ngikutin. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena setiap hari saya mencari game mana yang bisa membayar. Dan akhirnya sampai jumpa di next video. Bye bye.